Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Muhammad Hani, Radcaster. Alhamdulillah saya baru menyelesaikan joran pesanan Mas Pian. Ini bisa dibilang joran spinning UL ekstrim ya guys. Kenapa bisa dibilang ekstrim? Karena ukurannya UL yang sangat kecil ya guys ya. Nanti kita ukur berapa untuk ukurannya ya guys ya. Ini mempunyai panjang, Mas Pian minta panjangnya 156 cm ya guys ya. Kita review sebentar nanti, karena akan saya kita tes kekuatan joran ini dengan angka apa nanti ya. Saksikan aja terus, jangan di skip ya guys ya. Untuk model jorannya seperti ini. Rail setnya modelnya karbon seperti ini. Kita ukur bagian belakang ya guys ya. Saya sudah nyiapkan penggaris. Belakang mempunyai untuk belakang 6,9 mm ya guys ya. Dan untuk rail setnya ukuran 16. Dan kita lanjut dulu guys ya. Ini Mas Pian minta diberi pengait kail. Nah, ini pengait kailnya warna black hitam, anti karat, bahannya stainless ya guys ya. Dan ada tulisannya Sopian. Nah, warna jorannya dicat warna biru ya, biru glossy metallic seperti ini. Dan untuk perlu sahabat Mas ketahui, ini joran bukan joran one piece ya guys. Ini joran sambung tengah ya guys. Ini sambungannya. Saya buat sesamar mungkin, nggak kelihatan ini kalau ini sambungan guys. Ini sambung tengah, coba saya buka ya. Dan ini nanti akan saya coba tes angkat apa ya nanti ya, kira-kira ya. Dan ini mempunyai kekuatan, saya buat untuk tipe sambungannya, ini sambungan karbon guys. Tipe sambungan karbon khusus. Saya buat, saya agrep, mempunyai kekuatan 1 kilo up ya guys untuk joran UL ekstrim ini guys. Mudah-mudahan bisa lebih. Saya pasang lagi. Sudah nggak kelihatan guys kalau ini sambungan. Untuk segi kerapian, ini sudah dibekali dengan ringgit Fuji ya guys, tipe K series oxide. Nah, ini ada 7 ringgit ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7. Dan semua ukuran ringgitnya full Fuji ya guys ya. Untuk yang depan ini ukuran 4 4 4 4, ukuran 6 ukuran 6, ukuran 7, ukuran 8 kalau nggak salah guys ya, saya lupa ingat. Kita coba ukur untuk sambungannya guys, berapa milimeter ya guys ya. Untuk sambungannya di angka 3,5 mm ini guys ya. Mirror HP-nya kan saya balik guys. 3,5 mm untuk sambungannya guys ya. Apakah dia kuat ngangkat beban 1 kilo up ya guys ya. Ini di daratan, kalau di air bisa lebih dari 3 kilo up ini guys. Biasanya lebih dari separuhnya.
bahkan dua kali separuhnya, bisa sampai 3-4 kilo kalau di dalam air. Hukum fisikanya gitu guys. Untuk ujung ini coba saya ukur lagi guys ya. Mempunyai ukuran ujung 1,1 mm guys ya. Bahannya ini menggunakan bahan karbon sutet ya guys ya. Joran UL Extreme. Coba kita timbang beratnya ini berapa ya guys ya. On off nya. Nah oke, okay. Menunjukkan arah panah ke gram. Coba kita lihat berapa beratnya ya guys ya. Ini real tanpa hoak ya guys. Tidak nyentuh ya guys ya. Beratnya 96 gram guys. Cukup sangat ringan sekali, di bawah 100 gram ini guys. Jorannya seperti apa lengkungannya nanti kita tes ya guys. Saya sudah menyiapkan reel ukuran kecil, ukuran 1000, dan saya sudah menyiapkan air yang di saya tidak di endorse ini ya guys ya, kebetulan ada namanya teh bujuk belum saya lepas. Ini isinya air, coba kita timbang ya guys ya, menggunakan ini air teh pucuk ini. Kalau penuh, ini penuh ya guys ya, sedikit saya timbang ini beratnya berapa guys. Mempunyai berat, nah ini 355 gram ya guys untuk teh pucuk. Dan untuk aqua, yang botol aqua yang ukuran besar, sebentar saya reset lagi, mempunyai berat berapa ya guys. Saya angkat, mempunyai berat, ini ada airnya ini guys di dalam, mempunyai berat saat mau nge-review hujan deras ini guys. Di sini karena hujan, saya di atas saja untuk testernya guys. Sudahnya siapkan.
Oke, ini jorannya sambungan guys ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Muhammad Andi Rat Custom.